Kalau ingin jagat ni aja, yang keingin jagat ni ke aja satu panggahkeng satya we. Apa itu satya? Taat. Lihat saja Tuhan itu juga dia, kebenaran juga itu dia, ketaatan di situ dia, hukum itu juga dia. Maka dijelaskan dalam slokan tare. Dan anu mangluwehakeun ikang dharma saking kesatian. Tidak ada dharma yang lebih utama daripada satya. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin membangun komitmen pertama, ndak usah kontrolnya berasal dari luar diri kita. Mulailah kita bicara satya re. Mulai mau mikir. Suara nurani tuh. Satya redaya tuh. Makanya saya ngambil sikap lebih baik pensiun dini aja di kampus. Jadi dosen pasti pensiun, jadi sulingin nak sing jadi pensiun. Karena sing man uang pensiun tadi sulingnya. Yang PNS kan man pensiunnya. Nada bawa MPP ya lihat. Niki man pensiunnya niki? Otan, na uang pesangon. Gitu. Yang MPP bian parah tuh. Ini MPP pak. Mati pelan-pelan. Anak sekan bawa mati ni ke? Bawa hilang fungsi. Makanya dia liu ngalih data-data di sebuah tua data sekat kejang bakat rambang. Apalagi kalau nganten perutnya. Kan liu ni gitu. Kadang-kadang naik sir muput ke bapak-bapak berdua pitung dasar itu naik sir niki istri tiang keempat tidak gitu, arah ke kadang arah ke sengtot jenuh. You know. Pertanyaan kita apa hubungan yo nanjang barang nih co gitu sih tawangi ban kan bermasalah man itu dora raga raga jak sitang jadi satya redaya lang gitu. Satya laksana komitmen awal dari dalam diri keluar lamun dini sing lah komitmen jadi pegawai berat gitu. Satya laksana kerjasama yang baik ajak rikinya kerjasama yang baik kerja sama-sama sama-sama kerja patuh nih kok nggak sama-sama kerja kerja sama sama itu ah berbeda ya tinggal tukar bahasa saya lihat nanti bapak ibu anak-anak rajin membantu bapak ibu bekerja tapi kalau bapak dan ibu bekerja jangan dibantu. Tinggal utak-atik bahasa itu aja. Nah, jadi kerjasama yang baik satya mitra. Tapi dia tambah nih sinema di muka dia. Hah? Maka musibah nguboh tuh bahaya tuh. Diolas nih. Gitu. Siapapun yang hadir dalam kehidupan seseorang tetap tidak bagus. Nih kalau ada konflik dengan pasangan benah nih. Gitu. Lagi di barang ajak nuduk nasabah di LPD barang menggandeng gisi bangkiang setu ngerape beten diolas kalau sudah dalam urusan kerja misi betara seri serayang seruyung jak serandang serendeng tidak akan pernah karena raga komitmen ada kekuatan lain yang akan merusak dari kita satya wacana ini penting Anca satya lah itu. Satya laksana, satya wacana, satya redaya, satya mitra. Satya nabi boleh? Satya samanya pada janji, komitmen kita. Ini penting. Satya segalanya. Nomor dua, reta. Hukum alam semesta. Hukum alam ini setiap ada di dunia tunduk pada itu. Yang lebih rinci lagi menjadi hukum karma. Jadi bekal kita pulang, apa yang kita pupunin saat ini adalah investasi karma kita. Sederhana pengucapannya pernyataan kita, tapi di dalam melaksanakan sangat sulit, berat sekali. Oh, itu nak bobotoh menang, kita apa udah di bawah sih, coba udah di bobotoh kalah. Ingat. Saya rasakan itu. Mengawali kehidupan berumah tangga kan ditinggalkan Bali melu ke Sulawesi melu
ingin mengubah diri kita, kita ingin belajar bagaimana kita membangun kerja keras. Sing mungkin ada nak lekat di muncuk tumpang, pasti tidak akan reda rasa bersyukur dia. Mengawali karir membina daerah transmigrasi lemah petang kutang panak, maka sing bani ngelah perti sentana lebih kan besek pangaluh sir panak kang guru ting ting sekemu main. Ki betul ya, itu mendoi siki kan, berbobot lagi ni. Kotai usah jangan simpan di mana, ikut penimbang. Karuan ketayan itu, irago itu sebuah kewah mana. Ya nurin, buseng mangan, bibeh kan panak nu, betul tak? Ada panak ngugu menyeramo. Duga zaman rago ngugu seng menyeramo. Apa masalah dulu ngugu jadi seng? Seng, pidan rago pak-pak ni kan memejak bapak. Rago ngajang pos seramo, betul tak? Maka yang dah doang mak pak raga sakti dah doang bisa ngeliat barang cucu. Jadi panah ada turut kan raga bisa ngeliat kesehatan lah ini itu kurang eginis lah, betul tak? Coba tuna yang ini orang kuping ini aneh melayu biadik itu karena tuna yang ini memang pos. Nah pertanyaan makanya sama ibu-ibu, jadi bapak ini nyak tunuk kan punya ibu ah, seng gugu, seng somah timpal mara gugu ah. Yang keto tanah gejala berarti ibu dikasih air liur orang lain itu tawan. Maka yang jumah yang seng nyak sedang ngang bapak seng nengah punya rekan ngang ngerok. Beb, rejani geli ah gitu. Makanya saya dengan mahasiswa bilang lagi, kau bercium, kau pikir apa dirimu, kau mesra itu enggak, kau transfer kuman itu ke ketuang. Kuda mulutnya menjadi komunitas daripada kuman. Yang tuh pikir-pikir jijik, tapi kalah nih. Jangankan urusan atas bawah masih dugoban. Karena bertawang kelas niki, makanya yang ceramah di PSB, nukene-kene yang bang tutor nih ngeluar pak. Ido tiang kada di mangku, saya ido gitu yo. Jangankan sing dadi mangku, mangku sing bang tutur sing demen yo. Saya sering cari pengganti karena sibuk keluar daerah. Buat dadi tiang bang nuketo keto ido, ada sing nyak mekede gitu bener. Hidup ni semua stres bian aja kan. Jadi hukum karma ni ke penting. Maka dijelaskan apa sih sebenarnya karma dan niatnya niki? Jelaskan. Niata Quranu yat nyasa karmano nyata lokoyam karma bandana tat aktam karma kontia mukta sanga sama cara pibin len ayang. Sutan len masuk kemu ya main roh sama gini ki. Apa yang disebut dengan hukum karma. Setelah hukum karma, bapak megai niki bapak tidak lebih rendah kan Malaysia. Karwan sulingnya lebih tegah derajatnya. Betul tak? Konen karuan. Laman lok bahan baku selingnya sing beres, ingat kan satuan dalang cemlong waktu awal-awal tadi dalang. Isokir malun masuk swarga kan selingnya, tau kan? Isokir. Karena selingnya ini kaya gaya terakhir nih, sebagai pertobatan sudah dikini, sudah dirintenir, sudah dikini, itu begitu masuk yang ngota dewan menipu uang rakyat yang itu enggak ya, mohon maaf ini jadi selingnya belum tentu lebih, maka kita enggak pernah merasa diri paling hebat ya, kadang-kadang kan kita nanti, oh seram ya, itu lampuran ini so kita tahu persis latar belakang saya. Sebatok ne tawa ne sing tawa sing tawa. Angon talan ni ni. Sekarang nak ia polos nasi gitu. Polos sekali dia. Laman ia dot macam ngelah menah. Wah, rumah ni disum kan kenal. Langsung tu, ngejak ngubuk kambing saya di lote itu tu kat ditu bangangon kambing dua ngaso. Di lote di sum. Pok masuk di sangaran ni kok belum nu cari kerja kerja klot tinggal ngula kambing betul juga kante lolan sebenarnya dia bilang dah ceritang teman kondisi dah ngi kemu di jurusan sakenan tu abu mengalir daun perapat bang kambing oh, gitu selalu kalau sudah libur saya SMP SMA begitulah pekerjaan. Nah
hukum karma ini luar biasa. Dia merasa kehidupan sekarang moni itu sebuah megah cara canting camplung dia ketua. Hari ini kita melakukan kerja sing jani raga mupu dalam kehidupan berikut nyen kelman. Saya bisa ngomong begitu bukan pelipur lara, saya mengalami itu. Kehidupan yang sulit dan susah. Misi ubuh ben kalau saya di Bapak sambung suk kan iki. Bapak tahun 65 sing nu memang nganten win jak bapak sambung kajak berpikir ya rega ngelah bapak sing dari sulingih paling sing dari dokter ini kan ulang jelemo sendeh lajah di agama pangidang nutur riba gitu ya nak leh nore nutur orang rega pasti tersinggung ngapain you sewat dengan masalah gua kan gitu mikir balin kitab suci ada yang ada ya. Maka orang cetu bilang cenik tua nih masuk SMA 2 ada sen. Kera di hapon. Jika di mangku tua. Sing di sulingge. Utang PMDK di Udayana. Di kedokteran hewan. Masuk di agama dah di hapon man. Dari guru agama kuda san penghasilannya. Yang nyedang merangkap man tugas tambahan kan dari mangku. Guru agama dari mangku di tu tambahan. Yang tadi guru matematika, meral you nak les guru bahasa Inggris, guru fisika, betul tak? Jadi mangku apa ni? Tapi terpak. Itulah kembali. Lamun subar raga ngelah apa namanya berkarma lah investasi investasi Sulawesi buka daerah baru ngai sekolah semua dengan segala tantangan dengan segala panas panas itu membuat kita matang. Hari ini mekebar kemumai gratis kebar bien singo ngebar. Begitu bien geruda ngebar. Tuh. Sampai kene orang bandara ide ampunan jadi ide buda jeung Riki ngai griyo di bandara kan. Riki tuh teman seangkatannya tuh. Kapolres di Batu Marta ning lah timpal. Ibu-ibu juang jare sing nyaman. Itu sampai ke Rikong. Tapi marilah kita bersyukur Bapak Ibu, bumi Bali ini melah. Kita bersyukur lekat di Bali nih. Saya kemarin 3 minggu di tengah sungai Kapuas yang paling besar di Kalimantan. Masuk keterusan ke anak sungai ini kan. Pasang surut daerahnya. Negak bot. Begitu negak di bot perucut mantak jak rabot. Begitu kemudi di muka ada dua raga negak di bibeh bot. Raga jet nih bah. Yang penatik Bali apa buang bener kijau tapi ini ke telung minggu panas yang kodak mana di Gorontalo panas sekali di situ. Ingat kan gumi di Bali tuh melah sajan Bali kalau orto raga liung lah. Makanya Bali itu luar biasa, mari kita jaga dengan karma-karma baik. Jelmo lekat di Bali itu jelmo ngoyong di suarkan kalau ingat lah suarga sing berdiri sendiri pasti ngelah pasangan neraka. Jen ngajak neraka mun suba loba krodo lo, kamo nafsu jeung neraka apa di Bali. Mun liur aga ngelaksanang yasa tapo kerti, tapo yasa kerti, iki ke ngawin raga suarga. Ada istilah di Bali mesari ne tunas. Sing julian liu raga kel cukup, sing julian bedek raga kel kuang. Kang Wang ibaratkan bunga di atas meja hidupe. Pinter. Gitu. Nge, jadi karma begitu. Maka jelaskan, iya nyata karma no nyatra lokoyam karma bandana tat artam karma kontia mukta sanga sama cara. Ya nyartan karmano nyatre kecuali untuk tujuan melakukan yatnya. Dunia ini diperuntukkan orang untuk melakukan kerja, tapi bekerjalah tanpa pamrih. Tapi seseng mana po gitu ya? Tidak, karena hukum karma pasti akan memberikan hak. Contoh, ketika kita menanam sebuah pohon,
pohon yang berbuah. Berharap mana sih? Jeung pang ya, dia akan bekerja dengan sendi. Tugas kita agar banyak pupuk, liunan benah di tempat yang mana. Niki, Pak. Apa yang Bapak lakukan saat inilah sebuah pilihan, bukan hanya untuk kita mendapat income seketika passing apa feedback, itu tidak. Inya ulian tu sejahtera masyarakat, bang. Ulian ragu nyidang niki. Lakukan niatnya kita ngayah niki. Niki luar biasa. Karena Bapak telah memberikan kesempatan pada orang lain. Membukakan jalan orang untuk sejahtera. Apalagi, mohon maaf niki, dari hasil keuntungan Bapak, apa yang dilakukan oleh Made, bukan saya memuji dia, tidak. Nyidang, saget rago ngabeanan itu waro, subsidi silang, nyidang, rago nyekahan, rago telah membukakan jalan bagi roh untuk mencapai pembebasan. Roh itu tidak akan diam. Orang Jawa bilang, ora sare, dia tidak akan tidur. Dan Nak Lisir juga seperti itu. Kemarin di Merauke ada komunitas Jawa yang jumlah hampir 150, sebagian konversi ke agama sebelah. Kita kerjakan pengabeanan dulu mareng ngentek lingke. Kemarin kita di Banyuwangi mau 380 ngaben tas-tas menjadi 540 sekian. Karena kalau kita sudah membantu alam lain dan membantu diri, sesungguhnya kita akan membantu diri kita. Maka alokasi Anda bekerja bukan pada kerja hasil, tapi bagaimana hasil ini Anda persembahkan kepada Tuhan. Karma is offering. Sesungguhnya karma adalah persembahan. Biat nyata karma no nyata lokoyam karma tat artam karma kontia mukta sanga sama cara. Mukta, bebaskanlah diri Anda dari hasil kerja itu untuk meneh. Ibaratkan apa? Ibaratkan pesawat ulang alik. Roket inilah karma kita untuk mendorong kita mekebar. Terutama ini buat di atas seket, Pak. Adik itu, nak subuh singja panjang umur, genu. Merebangun, nyidang, sing langsung seketika panjang, mencucuk, sing. Malin waton, malu ada yang ada yang lima. Aduh. Sajo kita, Pak. Ini Pak Nyoman kita, Pak. Kalau yang nepuk nak baja, mesuah di dia nak baja. Nyak medam, nyak medam. Nyak, kita juga goros lantas. Ini caranya apa? Namun medam. Ya none, ya buat ini yang medam. Nilainya bangun terus. Jadi niki, maka dalam agama kita apa? Makin semetan sarang sami meyatnya niku singgir aku kal berkorban kal ngaturang bantan ngaitan, karena yatnya tidak hanya ritual berkarma pun kita adalah yatnya. Makanya yatnya itu ada dua, terkait dengan ritual upacara dan tidak terkait dengan ritual. Dumun dan Alizer konen disulingnya ngampuran biasa kan pas-pasan man korpri, kors pegawai prihatin barang konyo karimun karimutang karimun doha. Apa meniatnya setiap 10 bulan donor darah? Pertama bagi yang sitang-sitang di bawah 50, donor darah itu paling luar biasa menyelamatkan nyawa orang. Ini tadi, Bang. Daripada legu, Bang, nyedot. Setelah.